Terus saksikan bersama saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Ini enak loh, seperti rasanya buah naga ya. Tuh, matang. Ya, nama saya Billy Gumalang dan teman saya ini Basri Ansah. Kita mendapatkan bahan bonsai serut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Sofyan Berkarya Seni. Oke teman-teman, sahabat bonsai dimana saja berada, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat saatnya membuka sungkup bahan bonsai rukem dengan bahan bonsai serut hasil mendongkel. Oke teman-teman, seperti biasanya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Baik teman-teman, kita buka mulai dari bahan bonsai rukem. Gimana hasilnya, kita lihat sama-sama supaya enggak penasaran. Oke, ini dia. Ya, kemudian kita buka sungkup dari bahan bonsai serut. Nah, ini saya tanam. Ini sebenarnya ini bekas potongan, tapi saya akan mencoba. Ternyata bisa tanpa akar ini. Sudah tumbuh tunasnya dan kulit daripada bahan serut ini masih segar. Nah, yang satu ini bahan bonsai serut belum siap saya buka karena ini saya tanam dengan cara menggantung seperti ini teman-teman. Potnya di atas dan pohonnya ke bawah. Nah, ini dia daunnya, segar, sehat. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.